Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyebut karirnya di PDIP sudah selesai. Wali Kota Solo itu pasrah saat menanggapi pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga memilih mengikuti keputusan DPP PDIP. Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut karir politik Gibran di PDIP sudah selesai setelah resmi menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Komarudin kemudian mengungkit sikap dan pernyataan Gibran sebelumnya yang mengaku akan tegak lurus pada partai. Saat itu, Gibran mendapat teguran dari PDIP usai dampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu relawan Jokowi Gibran. Wali Kota Solo itu kemudian berjanji akan tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum. Namun apa yang dilakukan Gibran kini, menurut Komarudin sudah tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang menekankan larangan untuk tidak bermain dua kaki. Oleh karenanya, Komarudin menyebut Gibran melanggar aturan partai dan secara de facto keanggotaannya di PDIP sudah berakhir.